Daging selamanya. Betul betul betul. Ada yang belum lagi. Ah, apa sini? Suatu panas sudah siap. Mutu, apa itu? Radio kah? Hah? Bukan, itu mesin karaoke. Hah? Eh, untuk apa? Ayo yo, kasih orang nyanyi lah. Nanti orang suka, semua datang ini warung. Siapa untung? Saya juga untung. Ah, bagus, bagus. Ada otak digital, millennial. Eh, nak orang muda datang lah ni. Haiya, orang muda mana ada wang? Dia orang tahu kasih habis mak bapak punya wang saja. Lepas habis, minta lagi. Haiya. Testing. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul-betul? Jam-jam sampai terus cuba. Cepat, orang mau makan. Uncle, nyanyilah satu lagu Cina. Haiya, Uncle tak pandai nyanyi. Tapi bolehlah. Suruh nyanyi, bukan beropera. Biar aku nyanyi. Wow, Otai. Otai mau nyanyilah. Ini mesti dengar. Otai? Ya, Otai karaoke. Rangki. Nama atuk lah tu. Isnin, Khamis, Rangki. Itu nama masa muda terang-tang-tang. Oh. Hei, Alang. Nyanyilah. Yelah. Ha, korang bagi lagu S. Ramli. Rindu. Baik. Ish, apa ni mutu? Dah tak nak nyanyi lah. Ambil ni. Ayo yo, Alang, jangan marah. Ish, tak dapat nak dengar atuk nyanyi. Lu punya atuk ah, banyak pandai nyanyi. Dia juara karaoke sekampung. Tak ada siapa boleh lawannya. Juara karaoke? Kita buat pertandingan karaoke. Siapa menang, saya kasih makan percuma satu bulan. Percuma satu bulan. Pagi, tengah hari, malam, makan percuma. Ayo, bukan itu macam. Ini mulut. Sudah salah cakap. Tak apalah. Nanti lama orang datang, lu untung juga mah. Bolehlah. Huh?
Apa mati? Untunglah. Ramai orang datang, Ma. Maka percuma. Saya menang. Semua duduk. Boleh makan minum, yelah. Tapi bayar, ha? Uji bakat, sikit lagi. Makan! Roti canai, nasi lemak satu. Lagi-lagi, apa mau makan? Makan, roti canai satu. Roti canai satu. Ramai ni. Saleh, sini mari. Ha, apa? Saleh sama Atong, tolong, ha? Jadi juri itu, uji bakat. No problem. Ha? Uji bakat apa? Ha? Kita mulakan uji bakar. Peserta pertama, silakan. Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaja. Orang berundi, kita berbahasa. Naik kereta api. Hati-hati. Kita kan jemprang. Lagi. Jom. Hai, kau berdua pun nak nyanyi juga? Nyanyilah cepat. Hai, saya Upin dan saya Ipin. Kami akan nyanyi lagu. Itu suara Upin. Barang angka mutu. Ayo, kita ke sana. Marvelous, marvelous. Suara sedap, ada gaya. Boleh rasa di hati. Wah, lu banyak pandai, ha? Banyak bagus. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Siapa lagi mau nyanyi? Saya. Ah, mari cepat. Fizi nyanyi. Not good! Pitching out! Cannot be! Cukup! Turun! Alah! Baru nak mula nyanyi! Ha? Atuk nak nyanyi! Wah! Ini Atuk juara bertahan! Tak payah uji bakatnya! Betul. Alah, tak dapat juga dengar Atuk nyanyi. Sedap sangat ke suara Atuk? Hey, dia punya suara banyak sedap, oh. Dia mesti menang, Mia. Siapa berani lawan dia? Siapa? Saya. Abang Is, kau pun nak masuk bertanding? Ya, boleh. Boleh. Tapi lagu nasyid tak ada. Siapa kata saya nak nyanyi lagu nasyid? Oh, habis tu?
Ya, betul. Betul. Nanti akak datang tengok. Apa pun. Hebat abang Is nyanyi lagu rock. Hebat macam mana pun, tak ada siapa boleh kalahkan Tok Dalang. Suara dia lemak merdu, sedap. Wah, opah tak boleh jadi juri. Huh? Kenapa? Sebab nanti opah tak adil. Bagi markah tinggi ke Atuk je. Nanci satu. Dek, mana dah? Ais limau satu. Ais lemak. Putih canai satu. Cepat sikit. Upin. Sini. Upah, kita orang duduk dengan kawan-kawan, ya? Pergilah. Semua dah sedia? Nak makan percuma satu bulan? Jadi, kita kena menang. Selamat datang ke pertandingan akhir. Karaoke Kampung Durian Runtuh. Ada 3 peserta akhir markah tinggi 20. Kita mulakan dengan peserta pertama. Pergi memancing ikan di paya. Bantu membantu amalan mulia. Allah dolang sayang. Berbuat baik senang di orang. Hai senang di orang. Kau tinggi. Boleh menang, boleh menang. Belum tentu lagi. Peserta kedua. Is. Kampung Durian Runtuh. Juara karaoke Kampung Durian Runtuh.
Upin dan Ipin. Jangan asyik minum air je. Kembung perut nanti. Makan dulu. Tapi kita orang haus sangat. Hei, macam tak biasa pula. Memanglah semua orang puasa akan rasa haus. Betul. Ha, kenapa yang haus sangat tu? Akak lah. Dia ajak pergi pasar Ramadan awal sangat. Hari tengah panas. Selalu pergi petang-petang. Oh, merungut ya. Dah, lepas ni jangan ikut. Mana ada? Kita orang cerita je dengan Opa. Kita orang suka pergi bazar Ramadan. Bulan puasa kalau tak ada bazar Ramadan, tak ada maknanya. Kenipin? Opa nak tahu banyak betul bazar Ramadan kali ini. Orang ramai, meriah, seronok sangat. Makanan pun sedap-sedap. Makil biasalah. Dia jual ayam goreng. RM2, RM2, RM2. Baguslah. Nanti boleh pergi lagi. Ha, makan cepat. Kejap lagi nak pergi terawih. Boleh main dengan kawan-kawan? Apa? Tak. Boleh sulat dengan kawan-kawan. Betul. Yelah tu. Ha, makan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya rabbal alamin. Udah tak berhenti. Tak apa lagi kita main. Macam ni lah bagus. Habis 20 rakaat. Lalulah para rakaat, semua dah hilang pergi main. Betul tu. Kalau tak hujan, kita orang dah... Diam-diam boleh? Air makan moreh. Ada bubur lambuk. Bubur lambuk. Aku suka bubur lambuk. Sedapnya. Sedap. Nasib baik ada moreh. Inilah juga sahur aku. Alhamdulillah. Bolehlah tahan lapar sampai esok ni. Nah, makanlah semua. Untuk aku. Terima kasih. Sama-sama. Ini kali lebih mudah menghebat dari yang sebelum ni. Ramai yang dah kena. Hei, menakutkan. Abang Is, apa yang menakutkan? Wabak COVID-19. Ia semakin menjadi-jadi. Orang sakit semakin ramai. Iya. Rumah sakit dah tak boleh tampung. Doktor, jururawat dan sukarelawan dah tak larat. Hush, susah kalau PKP sekali lagi. PKP itu perintah kawalan pergerakan. Semua orang kena duduk rumah. Tak boleh keluar jalan-jalan ke sana ke sini.
Itu pun tak tahu lagi. Bukan tak tahu. Lupa. Yalah tu. Bahasa Ramadan ada ke? Tak adalah. Ramai orang sesak-sesak. Mana boleh? Lagi cepat COVID-19 berjangkit. Tak ada bahasa Ramadan? Habislah kau, Mail. Maknya tak dapat jual ayam. Okeylah kau, Mail. Tak ada ruginya. Nanti aku cari cara lain nak berniaga. Abang Is, bacalah doa supaya tak ada PKP. Supaya kita dapat terus berpuasa. Kalau PKP pun boleh je puasa. Puasa cara PKP, puasa norma baharu. Puasa norma baharu? Nanti petang, kita sama-sama pergi bazar Ramadan. Aku setuju. Kau belanja aku. Apa pula? Yalah. Senang-senang kau dapat pahala. Kau kan suka macam tu. Betul-betul-betul. Berbuat baik, amalan mulia. Tak ada boleh makan ke sedap-sedap. Dua, tiga, onde-onde. Apa pun tak boleh. Lalu, orang tak boleh berniaga. Tak ada bazar. Saya sangat sedih dan kecewa. Tak faham. Apa hal ni? Besok sudah mula PKP. Saya pun seronok juga. Seronok? Yelah, tak payah pergi sekolah. Tak ada sekolah? Boleh kita main. Hari-hari boleh main. Tapi saya suka pergi sekolah. Saya juga suka. Kita bisa belajar, dapat ilmu dan bisa ketemu Cikgu Melati. Oi, lupa ke? PKP tak boleh pergi mana-mana. Kena duduk diam-diam kat rumah. Iya, mau main keluar juga enggak boleh. Betul-betul-betul. Maknanya kelas mengaji pun tak adalah. Aku ingat sekolah je tak ada. Tak seronoknya. Tak dapat dengan cerita ustaz. Itulah, rugi kita. Duduk rumah pun main sendiri-sendiri. Nak makan, puasa. Tolong! Mana Mail? Tadi aku nampak dia kemas-kemas tapak niaga. Kesian Mail, tak dapat berniaga. Ya lo, kesian. Kesian sama saya juga. Tak dapat makan itu kuih apam balik, putu bambu, lompat tikam dan banyak lagi. Hairanlah, kita orang yang puasa tak kisah sangat. Kau berdua yang lebih-lebih. Saya punya sukalah. Susanti, mari balik. Hei, saya nak main ke? Tak nak. Bye-bye. Risau aku dengan cacik ni. Beli dua botol besar minyak masak, beras satu kampit, gula satu bungkus, sirap satu botol. Sergah lagi. Kan dah kena? Kok PKP mula esok? Tahu? Ada masalah ke? Tak ada. Upin, Ipin, nanti ikut akak pergi kedai. Alah, penatlah upah. Kita orang kan puasa. Habis tu, akak tak puasa ke? Akak dah besar. Kita orang kan kecil lagi. Betul tu, betul? Sirap. Sirap dua kampit. Salah tu. Mama, selipar kat depan lah. Alah, tak apa. Terkejut ayam. Atu nak pergi mana? Pergi surau. Nak kemas apa yang patut. Jom, tolong Atuk. Hai, kata penat. Pasal nak tolong Atuk, hilang penat. Yelah, nak cari saham akhirat lah tu. Bye. Kak, puasa cari PKP tu macam mana? Puasa norma baharu. Macam ni lah.
tiada pembaziran. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku goyong ini? Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan, yo, ternyata papamu.